Tara. Abis balapan, ada kebakaran di lokasi Formula E. Tapi wartawan tidak boleh meliput karena ada ancaman dari tim pengamanan dari Gibirnir Jakarta. Tangan dong. Hebat ye. Satu lagi. Nah, ini dia masih ada lagi. Mengancam wartawan kalau sampai meliput ke dalam ya, tidak boleh diperlihatkan yang namanya kebakaran kemarin setelah balap. Jadi wartawan dari jarak jauh aja ya, tetap aja di-upload. Ya, karena ancamannya mati men. Ya, hebat ya. Ancaman pengaman Gibirnir mati katanya kalau sampai meliput ke dalam ya. Itulah kira-kira ya. Jadi setelah balap itu ada kebakaran ya, katanya konslet ya, dari listrik atau bagian mananya ya, ada juga sebentar. Sebuah genset di kawasan sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara sempat terbakar akibat konsleting listrik. Sejumlah fasilitas di sekitar lokasi terdampak, sempat mati ya, kebakaran tersebut kecil katanya. Mengganggu rangkaian acara Formula E tapi. Nah, ini dia ya, jadi boleh. Siapa tahu ada yang upload videonya langsung ya dari jarak jauh. Ya? Ya. Kabar-kabari setelah balap ya. Ada 3 wartawan yang udah mau uploadnya. Jadi dari jarak jauh semua orang meliputnya, itu keadaan yang di dalam. Nah, ini pemandangan dari luar ya, itu yang ngebul. Jadi semua wartawan diancam kalau meliput di dalam ya. Risikonya berat juga, Rek. Is dead. Punya para banget. Iya. Ya. Mungkin udah banyak sih yang upload ya. Kompas kok diem aja ya? Kompas, TV One enggak berani ya upload ya. Yang ada CNN nih. Ya. Ya. Tuh dia nih.